dokter. Saya berumur 44 tahun. 4 bulan lalu saya kena infeksi saluran kemih. Udah berobat ke dokter tapi kambuh lagi sekarang. Saya minum antibiotik tapi belum sembuh total. Minta sarannya, gimana cara pengobatan supaya tidak kambuh lagi? Makasih ya, Dok. Okay. Let's assume that it's a female because it does more common in female. So I noticed that in female above 40, above 45, is easier to get UTI and more recurring. Maybe, you know, perimenopausal changes, disturbance in vaginal pH. So I think first of all, I want to tell her that she's not alone. It's very common in women of mid-40s to get. So she treated her UTI 4 months ago, now come back. And she's taken some treatment, not better. So I think it's the same thing. Number one, you need the urine test. Urine test to make sure that the antibiotics is correct. Because she's taken antibiotics previously, so maybe this time it's resistant. So number one is to get urine test to take the proper antibiotics. Then she asked about prevention, would be like my talk previously. Good habits, cranberry, probiotics. But nowadays, a lot of vaginal probiotics, they put cranberry inside. So it's very easy to take. Just take the thing, you know, you have probiotics, you have cranberry, sometimes D-mannose. So just one day, take 2 capsules to prevent. Yeah, on top of that, you know, manage your stress and all that. Okay. Dokter Beng bilang ini sering sekali kita anggap ini mungkin yang tanya adalah seorang wanita dan biasanya itu gejala infeksi saluran kemih yang sering sekali susah ditanganin atau sering sekali berulang adalah wanita di atas umur 45 tahun. Itu karena sudah mau menopause, juga estrogen sudah lebih sedikit dan juga kekeringan di vagina yang menyebabkan lebih sering bisa terjadi infeksi saluran kemih. Jadi yang pertama dianjurkan adalah urine test untuk melihat apakah ada bakteri dan bakteri apa. Mungkin antibiotik yang dimakan tidak bisa atau tidak cocok untuk mengatasi bakteri infeksi ini. Jadi mungkin infeksi urine culture, kultur urine untuk memilih pengobatan yang paling tepat, antibiotik yang paling tepat. Kedua, pencegahan yaitu adalah cranberry tablet ya, dan juga probiotik. Dan juga kebiasaan minum air yang cukup, tidak menahan air kencing, dan juga coba untuk tidak terlalu stres, karena itu juga bisa memberikan resiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan infeksi saluran kencing. Jadi ini semua adalah satu anjuran yang Dr. Beng kasih untuk kasus yang baru kita bahas tadi.